Maharaja Jayabaya adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai dengan 1157. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya, Sri Warmeswara Madhusudana Awataranindita, Suhtri Singha Parakrama Uttunggadewa. Pemerintahan Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaan Kediri. Peninggalan sejarahnya berupa Prasasti Hantang, 1135, Prasasti Talan, 1136, dan Prasasti Jepun, 1144, serta Kakawin Baratayuda, 1157. Pada Prasasti Hantang, atau biasa juga disebut Prasasti Ngantang, terdapat semboyan Panjalu Jayati, yang artinya Kediri menang. Prasasti ini dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugerah untuk penduduk desa Ngantang yang setia pada Kediri selama perang melawan Jenggala. Ramalan Jayabaya adalah ramalan tentang keadaan Nusantara di suatu masa pada masa datang. Dalam ramalan Jayabaya itu dikatakan, akan datang satu masa penuh bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang-guncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan. Masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian. Masa orang-orang licik berkuasa, dan orang-orang baik akan tertindas. Tapi, setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil, atau Satria Piningit. Ramalannya kelihatannya begitu mengena dan bahkan masih diperhatikan banyak orang ratusan tahun setelah kematiannya. Bung Karno pun juga merasa perlu berkomentar tentang ramalan ini, berikut kutipannya. Tuan-tuan hakim, apakah sebabnya rakyat senantiasa percaya dan menunggu-nunggu datangnya, Ratu Adil? Apakah sebabnya sabda Prabu Jayabaya sampai hari ini masih terus menyalakan harapan rakyat? Tak lain ialah karena hati rakyat yang menangis itu, tak habis-habisnya menunggu-nunggu, mengharap-harapkan datangnya pertolongan. Sebagaimana orang yang dalam kegelapan, tak berhenti-berhentinya menunggu-nunggu dan mengharap-harap, kapan, kapankah matahari terbit? Soekarno, 1930, Indonesia menggugat. Berikut ramalan Prabu Jayabaya yang menyebutkan bahwa tahun 2021 merupakan tahun Kalasuroto atau tahun Suryo yang akan terjadi kiamat sugra. Mari kita simak bersama. Sebelum kita melanjutkan, support Hindu Encyclopedia Indonesia dengan cara subscribe, like, komen dan share. 1. Wong Kang Laku Olo Munggah Pangkat. Wong Kang Laku Olo Munggah Pangkat memiliki arti akan banyak sekali orang jahat yang akan naik pangkat. 2. Wong Cilik Akeh Kang Kepencil. Wong Cilik Akeh Kang Kepencil memiliki arti banyak sekali rakyat kecil yang tersingkir. 3. Wong Kang Mulyo Dikunjoro. Memiliki arti, banyak orang yang mulia malah dipenjara. 4. Kang Curang Garang. Kang Curang Garang memiliki arti, orang yang berlaku curang malah berkuasa. 5. Wong Kang Jujur Malah Ajur. Wong Kang Jujur Malah Ajur memiliki arti, orang yang jujur malah menerima nasib sengsara. 6. Akeh Rondo Kang Ngaleraken Anak. Akeh Rondo Kang Ngaleraken Anak memiliki arti, banyak sekali janda yang melahirkan bayi. 7. Akeh sanget jabang bayi kang lair goleki bapake. Akeh sanget jabang bayi kang lair goleki bapake memiliki arti akan banyak anak bayi yang mencari siapa bapaknya. 8. Agomo akeh kang nentang. Agomo akeh kang nentang memiliki arti banyak orang yang menentang agama. 9. Prikamanungsang soyo ilang. Prikamanungsang soyo ilang memiliki arti hilangnya rasa perikemanusiaan. 10. Omah suci okeh dibenci. Omah suci okeh dibenci memiliki arti banyak orang yang menjauhi rumah suci ibadah. 11. Omah olo malah soyo di ujo. Omah olo malah soyo di ujo memiliki arti tempat maksiat malah dipuja dan banyak yang mendatangi. 12. Wong wadon lacur keleleran dengan diendi. Wong wadon lacur keleleran dengan diendi memiliki arti banyak perempuan yang menjadi pelacur. 13. Akeh sangat laknat. Akeh sangat laknat memiliki arti akan muncul banyak sekali kutukan.
14 Akeh Pengkhianat. Akeh pengkhianat memiliki arti banyak orang yang akan berbuat khianat. 15 Akeh anak kang mangan bapak. Akeh anak kang mangan bapak memiliki arti akan banyak anak yang berani melawan orang tuanya, bapak. 16 Sedulur mangan sedulur. Sedulur mangan sedulur memiliki arti saudara makan saudara tidak rukun. 17 Konco dadi musuh. Konco dadi musuh memiliki arti kawan jadi musuh. 18 Guru disatru. Guru disatru memiliki arti banyak guru dimusuhi. 19 Tonggo podo curigo. Tonggo podo curigo memiliki arti tetangga saling curiga. 20 Pedagang akeh singka pelarang. Pedagang akeh singka pelarang memiliki arti pedagang banyak yang tenggelam. 21 Wong main akeh sing dadi. Wong main akeh sing dadi memiliki arti penjudi banyak merajalela. 22 Akeh barang haram. Akeh barang haram memiliki arti banyak barang haram. 23 Akeh anak haram. Akeh anak haram memiliki arti banyak anak haram. 24 Wong wadon ngelamar wong lanang. Wong wadon ngelamar wong lanang memiliki arti banyak perempuan yang melamar laki-laki. 25 Wong lanang nasurake derajate dhewe. Wong lanang nasurake derajate dhewe memiliki arti laki-laki menghina derajatnya sendiri. 26 Akeh barang-barang mlebu luang. Akeh barang-barang mlebu luang memiliki arti banyak barang-barang yang terbuang. 27 Akeh wong kaliren len wudo. Akeh wong kaliren len wudo memiliki arti banyak orang lapar dan telanjang. 28 Wong tukung lengik sing dodol. Wong tukung lengik sing dodol memiliki arti pembeli membujuk penjual. 29 Sing dodol akal okol. Sing dodol akal okol memiliki arti banyak penjual membujuk penjual. 30 Wong golek pangan koyo gabah di intri. Wong golek pangan koyo gabah di intri memiliki arti mencari rezeki ibarat gabah ditampah.